Jawari di Kabupaten Bandung ajang gelek terobosan anyar nyaeta angkot online. Tujuan eta terobosan teh pikeun numuwuhkeun deui sumanget masyarakat dina ngagunakeun transportasi publik kukituna macet bisa diungkulan. Pemerintah Kabupaten Bandung rukun gawe jeung Salasa hiji anu nyagakeun jasa aplikasi resmi medalkeun angkutan kota kalawan basis online poe Rebo beurang. Eta terobosan teh dipedakeun pikeun numuwuhkeun deui sumanget masyarakat pikeun marake deui transportasi publik demi ngurangan macet jeung polusi hawa. Pikeun ngagunakeun eta jasa angkot online teh masyarakat kudu mesen angkot ngaliwatan akses salah saeji aplikasi transportasi online tuluy panumpang bakal dipapageun di halte virtual anu geus ditangtukeun ku aplikasi. Artinya ini mudah-mudahan bisa tidak tersisih oleh angkutan-angkutan yang serba online. Jadi angkutan kita walaupun angkutan dalam trayek tapi menggunakan aplikasi. Ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan banyak penyempurnaan bagaimana dengan masyarakatnya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kepastian. Artinya dengan angkot itu ngetem itu tidak terlalu lama. Eta terobosan teh dibagiakeun kalawan hade ku para supir angkot. Para supir miharep ngaliwatan sistem online sarupa kitu teh panumpang bakal leuwih tartib tur bisa makalangan jeung transportasi sejena anu make basis online. Angkot juga bisa online, setuju nggak sih kan dari supir angkot? Ya kalau tidak merugikan ya untuk pengusaha, menguntungkan supir lah, ya tidak merugikan ya, ya setuju-setuju aja. Ini bakal mempermudah penumpang dan supir atau gimana? Kan ini dalam masa percobaan. Belum dicoba berarti ya? Ya. Eta angkot online teh geus bisa dipake ku masyarakat Kabupaten Bandung timimiti poe Rebo kamari kalawan trayek awal Soreang Banjaran. Rezitia Prasaja, Bandung TV.